Halo sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, apa kabarnya hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat walafiat ya. Murah rezeki, berkah, bergembira dan selalu berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini saya akan memasak ayam ya. Saya nggak bosan-bosannya masak ayam ya, karena ayam itu relatif murah ya. Dan juga bisa dimasak apa aja sesuai dengan selera kita. Tapi hari ini saya akan memasak ayam yang enak pokoknya, yang terkenal juga di Indonesia, yaitu ayam bakar madu ya. Nah, ini enak banget, ayam bakar madu, gurih, manis. Dan nanti ada bahan-bahan yang mungkin suka susah di Indonesia ya, itu bisa di skip aja ya. Dan yuk kita siapkan bahan-bahannya. Ini bahan-bahannya untuk membuat ayam bakar madu yang tentunya enak banget. Ini daging ayamnya 1 kilo ya. Dan ini daging ayamnya campur aduk. Campur aduk. Maksudnya campur-campur gitu. Ada dada, ada paha. Kalau campur aduk kotor, ada pasirnya segala. Nah, boleh pakai ayam apa aja ya, ayam broiler, ayam kampung, pejantan, asal jangan pakai ayam tetangga ya, nanti marah dia. Nah, kemudian ini bawang bombay, ini satu buah, saya potong-potong, nanti saya haluskan, karena saya tidak ada bawang merah, ini lagi krisis bawang merah, jadi saya pakai bawang bombay, nggak apa-apa, yang penting gurih. Kemudian ini bawang putih, ada 5 siung. Kemiri ada 6 butir ya, ada 6 buah. Merica bubuk atau lada bubuk setengah sendok makan. Tumbar bubuk setengah sendok makan. Kunyit bubuk setengah sendok makan. 1 batang serai, 2 cm lengkuas, kurang lebih 3 cm jahe. 5 lembar daun jeruk dan 2 lembar daun salam. Nah, ini cuka ya, cuka buah. Boleh dengan cuka apa aja nanti untuk marinasi daging ayamnya supaya tidak bau amis. Boleh juga pakai jeruk nipis atau dengan asam jawa ya. Nah, ini yang suka jadi masalah ya. Ini kecap Inggris. Kalau tidak ada silahkan di skip aja, atau kalau penasaran ingin mencoba juga dengan kecap Inggris, silahkan beli di online ya, di Indonesia pasti ada ya. Tulis aja kecap Inggris tuh banyak di online. Kemudian ini kecap asin, nah, kecap asin pasti ada lah ya. Dan ini madunya, madu apa aja boleh. Dan kecap manis, merek apa aja. Dan kita pakai air nanti untuk ungkep ayamnya. Dan minyak goreng untuk menumis bumbunya. Ini ayamnya kita marinasi dulu dengan cuka buah. Atau dengan cuka biasa ya. Boleh juga pakai air asam. Atau dengan jeruk nipis. Silahkan sesuai selera. Ini cuka buah. 3 sendok makan karena ini kurang ini ya. Kurang kuat ini asamnya kalau cuka buah ini. Kita aduk-aduk. Nanti kita diamkan dulu ini ya. Selama kurang lebih 10 menit. Dan setelah itu jangan lupa dibilas. Dicuci lagi ayamnya. Supaya asam-asam cukanya tuh hilang. Ini kita diamkan 10 menit aja. Sambil menunggu marinasi ayamnya. Bumbunya saya haluskan dulu pakai chopper ya, atau boleh juga diulek. Ini bawang bombay. Kemudian ini lengkuas, jahe, kemiri dan bawang putih. Kita haluskan, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, sudah halus bumbunya. Nah, ini ayamnya yang dimarinasi sudah saya cuci bersih ya.
Nah, kita tumis dulu bumbunya. Tuangkan minyak secukupnya. Kurang lebih 5 sendok makan. Apinya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tumis bumbunya. Nah, seperti biasa ini sisa bumbunya dikungkurahan. Sayang ya bumbu itu kalau yang masih nempel di tempat penggilingan, kita harus bersihkan dengan dikungkurahan. Apalagi bawang ini mahal. Kadang-kadang saya aja sekarang sedang susah bawang merah. Kebetulan aja nih lagi krisis. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan daun salam. Kita tumis ya sampai matang ini, supaya bau langunya hilang. Masukkan juga lada bubuk atau merica bubuk, ketumbar bubuk, kunyit bubuk. Jadi variasi ayam bakar madu ini banyak ya. Ada yang pakai asam, ada pakai gula jawa. Jadi tergantung selera aja. Tidak usah semua resep diikuti. Sesuai yang kita punya aja di rumah. Kalau kita punya bumbunya cuma sederhana ya nggak apa-apa. Tidak usah memaksakan yang sulit-sulit ya kalau masak. Nah, ini bumbunya sudah mateng, sudah harum banget. Dan sudah kalis ya, nggak nempel lagi tuh ke penggorengannya. Dan sekarang saya masukkan ayamnya. Nah, kita kasih air, kita ungkep ya. Saya kasih airnya 250 cc. Nanti dari ayamnya juga ini biasanya keluar air lagi ya. Di dalam ungkepan ini kita kasih kecap, kecap manis 3 sendok makan aja. Kemudian kecap asin, kecap asin 2 sendok makan. Kemudian kecap Inggris. Dua sendok makan aja. Kecap Inggris ini supaya wangi dan juga lebih empuk ya. Empuk dan gurih. Kemudian kita kasih madu. Satu sendok. 2 sendok. 2 sendok setengah ya. Kita aduk dulu biar merata. Ini nanti enak banget nih, empuk banget karena ada kecap Inggrisnya juga, gurih, wangi. Kita ungkep dengan api kecil aja supaya lebih meresap ya. Boleh ditutup atau boleh nggak ditutup juga nggak apa-apa. Aduk-aduk ya bolak-balik supaya nanti ini tidak gosong bawahnya. Ini tidak perlu diberi garam ya, karena tadi sudah ada kecap asin, itu sudah cukup asin juga. Kita tunggu sampai betul-betul asat kuahnya dan ayamnya mateng. Saya coba kuahnya sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget. Gurih, manis, wangi ya. Sedap banget.
Ini sudah menyusut kuahnya dan ayamnya sudah matang. Akan saya matikan apinya ya. Ayamnya kita angkat. Nah, ini ayam ungkepnya yang pakai madu, pakai rempah-rempah tadi. Dan ini kuahnya. Ini jangan dibuang ya, nanti ini buat olesan-olesan pada waktu ayamnya dipanggang atau dibakar. Sekarang ayamnya kita panggang atau boleh juga dibakar dengan arang ya. Tapi saya ini lebih praktisnya dipanggang pakai ini aja, pakai teflon. Ini teflonnya anti lengket, tapi untuk lebih amannya saya kasih minyak sedikit atau boleh juga dengan margarin. Kita ratakan dulu minyaknya. Kita nyalakan apinya, bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya dipanggang. Tujuan dibakar ini hanya untuk supaya aromanya tuh ada aroma bakar-bakaran ya. Sebetulnya ini ayamnya sudah mateng. Nah, ini kuahnya yang tadi, kuah bumbu, kita oles-oleskan ke ayamnya supaya tambah gurih. Dan ini kuahnya ini manis, enak banget. Nah, ini bakarnya jangan terlalu kering ya. Jadi asal ada bau-bau bakaran aja. Dan ini sudah bisa diangkat. Nah, ini ayam bakar madu. Ini enak banget, gurih, wangi, manis. Kita bakar lagi sampai habis ya ayamnya. Nah, yang ini juga sudah mateng ayamnya. Ayam bakar madu. Sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, akhirnya saya selesai ya memasak ayam bakar madu yang mantul banget, yang mantap surantap. Pokoknya nyesel ya kalau nggak ikutan bikin. Ini dia hasilnya tuh. Waduh, enak banget ini, manis ya, gurih dan juga wangi ya karena rempahnya. Tuh, bikinnya juga gampang. Silahkan dicoba resepnya, like, share, komen, dan juga subscribe untuk yang belum ya, supaya saya tetap semangat untuk memasak, membagikan resep yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Ini pokoknya mantul banget, anti gagal ya, silahkan dicoba. Nah, sampai di sini dulu videonya, dan jangan lupa jaga kesehatan, di rumah saja ya, masak sendiri ya, supaya lebih murah, jadi bisa sekeluarga bisa menikmatinya. Dan tetap salam sehat selalu.